Yuk teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chen. Jadi hari ini saya akan sharekan sebuah aplikasi namanya Pair. Nah, Pair ini, aplikasi ini terbukti membayar, cuma banyak serba kekurangannya. Nah, yang download masih baru teman-teman, masih sangat baru ini, masih 1000 orang lebih, jadi masih tergolong sangat baru. Jadi kita coba buka aplikasinya nih teman-teman, aplikasinya. Nah, jadi kita harus login akun Google. Nah, begitu kita login akun Google, terus ini cara dapat koinnya sangat simpel teman-teman. Jadi koinnya nih dalam bentuk dolar teman-teman. Nah, jadi ini ada kok sangat simpel. Jadi ini minimal penarikannya Rp3.900. Mau di Dana, PayPal atau yang lain itu sebenarnya agak bingung nih teman-teman. Soalnya ada negara Myanmar, Filipina. Cuma kalau teman-teman mau yang dolar bisa di PayPal, atau mau yang di rupiah kan bisa di Dana teman-teman. Minimal Rp3.900 baru bisa ditarik. Dan ini aplikasi ini memang terbukti membayar. Soalnya kenapa saya berani bilang membayar, soalnya ini satu developer dengan namanya Givi. Kalau teman-teman pernah bermain namanya Givi atau pernah dengar namanya Givi, itu sudah pasti terbukti membayar, itu satu developer. Nah, terus ada cara dapat koinnya selain ini teman-teman. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, cara dapat koinnya kita bisa hasil nonton iklan. Jadi semakin banyak kita nonton iklan, semakin banyak poin yang kita kumpulin, nanti poinnya kita bisa dapat convert jadi rupiah. Jadi semakin banyak iklan, semakin banyak cuan yang kita hasilkan. Oke, kita tunggu sampai iklannya selesai. Nah, enaknya ini kita kalau mau nonton iklan bisa nonton iklan terus-terusan. Nah, jadi banyak cara dapat poin. Oke teman-teman, kita tunggu sampai iklannya selesai dan kita lihat dapat berapa poin. Nah, saya dapat 922 koin teman-teman. Nah, kalau mau nonton iklan lagi, kita bisa dapat koin. Jadi enaknya kalau sekali nonton iklan, kita bisa terus-terusan nonton iklan terus, jadi gak usah dimainkan. Kalau mau main gak apa-apa. Nah, ini kayak namanya cocok-cocokan. Kita cari dua gambar yang sama. Jadi ini ngumpet nih. Nah, jadi cara dapatnya gampang. Terus ujung-ujungnya kita disuruh nonton iklan juga. Cuma ini agak error teman-teman, mumpung masih baru. Nah, terus ada di bagian ini, kita download sebuah aplikasi, kita bisa dapat koin, cuma itu harus install pertama kali di HP. Nah, jadi banyak quest-quest yang kita bisa mainkan. Terus ada ini, sorry teman-teman, ada ini. Nah, ada yang lain. Nah, kita ini sebenarnya bukan ini apa ya, ini kayak game satu developer dengan game ini. Jadi kalau kita main yang kayak gini lebih kurang sama kayak yang tadi pair teman-teman. Jadi itu cuma promosi game yang sebelum-sebelumnya saja. Oke teman-teman, terus ini ada kita bisa komplain. Nah, ini kita bisa komplain. Nah, jadi kalau misalnya penarikannya agak lama, kita bisa komplain. Nah, bisa dipercepat, cuma biasanya 1 sampai 14 hari kerja baru ditransfer. Oke teman-teman, jadi banyak cara gampang dapat koin dari aplikasi ini. Cuma kekurangannya, kita dapat sekali nonton iklan cuma dapat kadang 1 perak, 2 perak, 3 perak, harus pakai VPN teman-teman baru bisa. Oke. Nah, VPN apa aja bebas, yang penting negaranya USA. Nah, terus ini bagian penarikan. Sorry teman-teman, kita bahas lagi ini bagian. Saya langsung bagian penarikan. Nah, ini bagian penarikan. Nah, jadi saya lihat ini saya baru terkumpul 1264. Tunggu sebentar teman-teman. Tiba-tiba keluar aplikasinya. Nah, kita lihat. Ini HP-nya agak nge-lag, maklum, HP kentang. Oke. Nah, 1264 baru terkumpul 16 rupiah. Jadi kalau kita
ini kita kumpulin 300.000 koin, 300.000 koin maksimal, minimal teman-teman, minimal 300.000 koin setara dengan Rp3.900. Jadi kita bisa tarik dan bisa cair di Dana. Nah, jadi kekurangannya memang agak seret begitu nonton iklan itu, agak seret teman-teman. Cuma kalau mau pakai VPN paling 10 perak, 20 perak itu paling tinggi. Jadi ini aplikasi sebenarnya buang waktu, cuma kalau iseng-iseng nggak apa-apa, nambah cuan. Nah, ini satu developer dengan namanya Givi. Jadi kalau teman-teman tertarik, langsung download saja. Linknya ada deskripsi atau komentar yang disematkan. Jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu semoga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe. Dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.